Seorang pemuda Batak dari Balige dengan nama akun Facebook Ogi Siagian mengupload satu video tentang pertemuannya dengan seorang pemuda Batak yang luntang-lantung di Balige mengaku melarikan diri jalan kaki dari tebing tinggi menuju kampung halamannya Dolok Sanggul. Pemuda itu mengaku marga Manulang yang dijanjikan bekerja di tebing oleh familinya tetapi tidak digaji. Ogi pun kasihan kepadanya, dan atas dasar kemanusiaan dan rasa solidaritas sesama Batak, Ogi pun membantu semampunya walau dengan cara sederhana. Selain kasihan, Ogi juga waspada dan ada rasa curiga dan akhirnya dia mengorek informasi dengan cara berbincang dengan pemuda tersebut sembari memvideokannya. Berikut perbincangan mereka. Jalo mesyak gua jalo jalo injak gua misa ada KM lihat jo itu gua misa itu dari itu lang itu deh ya nanti lah sekalian ini minum ini home dah umur setiap merdeka tu son langsung biar reveng we. Jadi saya mau ajak kutu tebing. Serius. Jadi tinggal lo kuji. Di mana lao? Jadi nak diga kola perangkat set tebing. Nak bureri. Jadi mangga lu dopeo ma. Murwa ma. Tebing. Mat ba. Hei lo. Mana papi kau mau? Hah? Ais pai lima ho. Pai mada wab pai mobil. Pai dauna itu dulu sanggul. Idi wedo lu sanggul. Jirang mangat ko sedere. Ini kari cuma gue ya keroy baik kok. Hah? Di warung. Dang nama anak konyak kok kan? Toh. Hah? Ji lihat dong gaji. Perhuam mana mangga jagi? Kau minum. Jawa bahasa mulak kau setebing. Hah? Malas, bahasa malas kau. Jangan berani memulak kau. Kami tasmi baju. Masker. Dang nama anak konyak kok ah? Ayo. Nomor urus dia. 25. Tamat deh saya mah. Tamat.
roda pi mobil ni. Saya bermuda. Dunia saya nanti usang bul. Tahan mau merdeka setiap itu song. Video meredi nak ki. Mari sabdo. Mari sabdo ho. Mari sabdo ho. Parisa. Jalan suri dua batang di sini. Jalan jalan. Jalan mak, sudah kena bangan ini mak. Jalan mak. Injak lihat jauh dua batang suri yang udah. Ya nangku truki ya nabet. Sari mimi tada. Sari yo tongkat. TTI itu tu sih kan, ya kan? Mobil TTI. Jepi kau mulut dah boleh ni. Kau ada bolas. Nang nomor badannya kau bina lari. Tahu. Jenis siksa doh bina lari ho. Berdeh lo setiap itu so. Lo tuduh usang guli ho. Menyebab macam mobil najo. Menyebab tu cuma mobil atau kim. Masih roha. Setiap lo tuduh usang gul. Satu lo sanggul lang. Masa ni KBT di. Satu lo sanggul lah yo. Tapi mau rupi mana nama mihu tak? Kan? Rajit do mangulah ho. Gugur o kari jo. Habis wak kamu. Gimana nih? Saya taruh nama laut tuh tiap ke mangarat tuh. So merge aja lihat. Dolo sanggul, dolo sanggul. Dolo sanggul. Lani lani lani. Eta eta eta. Sabar nih, kau ngin ada. Sa dolo sanggul, bos. Saya dia mau kos nelayan om mulu mengoper. Hah? Saya dia mau kos nelayan mulu seko selai. Agak ya mang. Kos. Tema tema. Nung mergajin na isiksa. Menjaga toko.
Nanya dulu sanggul. Dulu sanggul, dulu sanggul. Neko, neko. Seri ongkos na? Hah? 20. Bayar gane, komandan. Saya minta tolong yo na pelari di mana sih doro? Berapa taruh kan untuk sanggul aku memang lain ongkos na. Sapi mama teh, komandan. Udah tulang gak? Naik mau naik, naik. Nggak boleh bongkos muda. Oh lo lo, ada burju-burju mau ihu tanang besi lari biho. Lari nokom seng dah. Oke dah, hati-hati ora. Oke dah, langga. Pasat dah tulangga. Totongi patur tulang ida elen. Oke dah. Terlepas dari jujur atau tidak si pemuda yang ditolong, tapi di sini kita belajar dari Ogi bagaimana rasa kemanusiaan dan solidaritas serta menolong dengan ikhlas walau dalam bentuk yang sederhana. Kita tak butuh uang untuk membantu orang lain, kita hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Terima kasih Ogi Siagian telah menginspirasi orang-orang yang menonton video ini.